Balik lagi nih sama kita nih, Halayak Pesong bersama Yandi dan Ali. Dan Ali. Sekarang di mana nih, Yan? Kita balik lagi ke acara yang temanya makanan legendaris di Kota Bogor. Kenapa legendaris? Kan udah jelasin ya kemarin ya. Udah. Karena makanan itu yang harus kita budidayakan. Nah, kalau viral segala sih udah biasa banget sih Halayak Pesong. Jadi kita cari yang benar-benar legendaris di masih di Kota Bogor. Di Kota Bogor. Itu ternyata banyak banget makanan legendaris yang kita takutnya bakalan punah nantinya. Jadi kita liputlah sedikit-sedikit. Di, pokoknya di edisi ini kita sekarang ada di Soto Bening. Soto Bening Haji Hasan di Bulupi. Berdirinya tahun 65 ini tempat. Bukan di sini. Tapi pindah kan? Dulu tuh di depan sana, di depan Telkom, di samping Telkom, saat Telkom belum ada gedung. Mereka pernah nggak tahu kali, yang selain orang Bogor? Ya, sekarang ada Telkom, gedung Telkom mungkin kelihatan lah kalau keluar dari tol tuh. Terus pindah ke dekat sini, depan IPB, IPB Baranang Siang Lodaya. Jalan Lodaya 2 ya? Nanti sekarang pindah lagi nih, ke belakang lagi ke belakang nih. Lagi. Makanya kalau bisa kan malah ini tempat punya tempat di Botani Square. Iya nggak? Jalan Lodaya 2 Cilibende, nanti alamat lengkapnya ada kok di deskripsi. Oke. Okay. Ya, ntar kita ngobrol juga sama ibunya. Sedikit kita ngobrol. Terus ada siapa nanti? Oh iya. Yang bareng sama kita. Nah, kita punya tamu-tamu istimewa. Iya benar. Benar. Wah, luar biasa deh. Maksudnya Mas Eri ya? Tamunya Mas Eri? Enggak, tamunya jangan yang tua-tua terus dong. Kasian Halayak Pesong nonton yang tua-tua. Bosen. Ya udah. Kita masuk yuk, panggil ibunya yuk. Yuk. Ini teteh siapa namanya? Teh Wulan. Itu menantunya Ibu Haji Bu Rukmini. Ibu Haji Rukmini, Ibu Pak Hasan. Iya, masih saudara sama Pak Haji Hasan. Dulu yang punya Pak Hasan. Iya. Itu dulu di Telkom ya? Iya, di itu depan. Dulu masih ingat banget masih bambu ya Teh ya? Iya. Iya benar-benar Mil. Bambu. Bener. Terus gua tuh pernah sempat trauma makan ke Pak Haji Hasan. Kenapa? Karena waktu 4 tahun jatuh. Kan itu jalannya juga jalannya jembatannya bambu ya? Iya. Kepleset pas hujan-hujan jatuh. Abis itu makan lagi kan pas SMA. Makan sotonya bermobil semua di situ. Benar. Makanya kemarin dari Bandung si bapak 6 orang katanya apa makan soto di sini apa ingat waktu kuliah nggak kebeli katanya. Nggak kebeli lagi. Mahal udah gitu bermobil semua kata si bapak. Damn! Dulu di mana tuh masih? Di depan. Di Telkom. Iya. Telkom bukan di situ. Oh dari IPB. Kalau gua makan lagi pas SMA di depan IPB situ. Kalau makan soto telepon dulu ke saya siapin gitu. Halayak Pesong. Jadi telepon dulu. Kita tuh lagi ngeliput makanan legendaris di Kota Bogor. Jangan sampai makanan-makanan ini punah. Kan ada di Google. Kemarin dari Sukabumi kan kesini lihat dari Google. Cari aja soto bening Pak Haji Hasan Ibu Rukmini. Nah, saya tuh nyaranin sama si Teh Wulan. Teh Wulan, buka lagi dong. Di mana kah di Botani Square gitu. Kan enggak punya modalnya. Mendingan di sini. Halayak Pesong. Habis aja. Apa di sini juga langganan semua. Nah, nih kita mau makan. Terus kan kita tadi janji ya, ada bintang tamu. Yes, betul. Siapa aja sih? Siapa aja? Udah kelihatan sih kayaknya dari sini. Oh, udah kelihatan di sini ya. Ada tuh bintang tamu siapa jadi? Ada Emir, ada Akila, ada Amar dan keluarganya. Oh, ya, dong berarti. Coba tolong dilihat ke siapa ke Akila dan Emir. Ah iya. Udah pada kelaparan. Udah setengah, udah mau habis ini. Kayak kita mau nambah lagi deh. Kita mau nambah. Luar biasa pada nambah. Ini porsi. Ini porsi kan banyak, Mar. Hai, kenapa? Hai. Lagi fokus dia, lagi konten. Makan. Ini bersama kita keluarga. Ada mamanya Emir. Kelamaan kontennya, jadi kita makan duluan ya. Iya, ada mamanya Akila. Mamanya Akila. Pertama coba. Ada Emir, ada istrinya siapa ya? Istrinya Eri ya? Oh, salah. Pertama coba-coba. Ada ini tantenya Akila. Oh,
Namanya Ayu. Ya udah, kita makan yuk. Kayak gimana bentukannya? Coba lihat. Oh iya, aku kasih lihat dong makanannya. Nah, ini soto nih. Ini soto apa ya? Oh, daging sama paru. Sotonya soto bening. Nah, satu porsi itu nasi, soto sama emping. Itu tadi emping. Kayaknya apa tuh? Yang putih-putih apa tuh? Itu tadi yang lobak di ya? Lobak, itu lobak. Putih-putih lobak. Ya, tadi yang disebutin bawang goreng itu ya berarti ya. Bawang goreng ada ntar di nasi. Oh, mana coba kita pesan nasi. Ini juga ada tapi udah tenggelam. Iya. Kelamaan. Tuh, di nasi ada bawang goreng. Iya. Nah, ini nih makanan enak banget nih. Asli. Enak. Ntar kita nanya Akila sama Emir abis makan ya. Sekarang kita makan dulu. Pada fokus makan dulu. Ya kita makan dulu lah ya, kalau yang kosong ya. Sip, yuk makan dulu ya. A few moments later. Alek Pesong, tadi kita udah selesai makan. Nih bareng. Pada ketawa ya kalau yang host yang ini ngomong nih. Coba host yang sana ngomong. Nih, sama siapa aja coba. Akhirnya gesek kelihatan kan. Siapa ya dari sini deh. Ya, dari saya Amar. Saya Akila. Ya. Saya Alhayandi. Terima kasih. Kalau bapaknya siapa? Saya Emir. Waduh. Nah, tadi kan kita udah makan ya. Menurut kalian gimana rasanya? Betul. Ini kita udah sering makan di sini jadi rasanya enak, selalu enak ya, nggak pernah berubah. Ini kalau dari yang pertama kali makan gimana rasanya? Aku baru pertama kali makan, rasanya enak. Terus aku juga suka sama, aku nggak terlalu suka lobak, cuma di sini tadi kata Emir lobaknya enak harus coba. Tadi aku udah nggak mau coba, terus aku coba ternyata enak. Lobak enak biasanya banget. Pahit ya? Iya lobak, kalau nggak keras. Keras lobak. Tapi ini lobak, empuk banget. Lobak itu danau kan, danau lobak. Benar. Kamu gimana kalau gabung sama bapak-bapak besok? Karena awalnya joknya. Kan ini emang apa? Karena Amar juga pasti suara sering kan. Aku juga sering, tapi emang ini soto bening the best gimana pun. Harus coba tuh yang live song berarti. Iya. Semua bilang enak soalnya. Dilempar-lemparan. Itu cuma satu sih. Enggak, next ada. Nanti kita lagi siapin sih. Nah, kalau ini sekarang nanya ke personal bertiga ya. Kalau kalian sukanya makan apa sih? Selain ini kan dibilang enak nih. Tapi favoritnya masing-masing apa? Dari Amar, Akila, Emir. Kalau favorit aku tuh makannya nasi goreng sih. Huh? Nasi goreng tuh bisa kapan aja dimakan. Itu seperti review kita kemarin. Apa? Nasi goreng pete. Oh, nasi goreng pete. Nah, itu nasi goreng salah satu the best juga itu. Kalau aku banyak sih makanan favoritnya, tapi aku paling nggak bisa makan kalau nggak pakai sambal. Jadi kayaknya sambal favorit aku. Iya. Anak sambal. Nice. Kalau aku nggak tahu ya makanannya. Biasanya makan pizza gitu sih. Ya. Bohong banget. Emir kalau ditanya makannya paling suka apa? Nggak tahu. Emir mau makan apa? Nggak tahu. Terserah. Oh iya terserah. Itu bahasanya. Jadi favoritnya apa Mir sebenarnya? Favorit makanan terserah. Yang penting ada di meja. Kalau dia nggak ngeluarin duit. Kalau kelihatan enak nggak ngeluarin duit makan. Bagus itu jawaban oke. Jadi kan setelah ini kita kan tadi ngajakin ke sini karena ini nih makanan yang sebenarnya legendaris di Kota Bogor. Oke. Jadi memperkenalkan ke anak-anak remaja, muda-muda. Gen apa kalian? Gen Z. Iya, sama dong. Aku Gen X. Iya, hidden gem. Bisa jadi hidden gem, cuman alangkah baiknya hidden gem itu tidak hilang. Benar enggak? Iya benar. Ini hidden gem karena gak semua orang tahu tempat ini dan
tempatnya lumayan tersembunyi, jadi kalau orang lewat pun kadang nggak terlalu kelihatan. Dan udah lama juga ini. Nah iya betul. Udah apa? Udah lama juga kan. Dari tahun berapa nih? 1965. Wow. Akila? Dia katanya aku dengar tadi Kamiandi bilang udah beberapa kali pindah juga. Memang mereka udah beberapa kali pindah. Pertama di dekat Telkom gedung, belum ada gedungnya. Terus pindah ke depan IPB. Terus dulu Om Yandi pertama kali makan tuh tahun 68 waktu umur 4 tahun. Itu jatuh. 68. Iya. Emang udah lahir ya 68? Udah dong. Emang iya 68? Oh, tua juga ya? Berarti kalau 68... Nenek gue kayaknya juga. 68 udah 4 tahun, berarti 64. Om Yandi sama Akila kan beda 45 tahun. Akila 50 tahun beda. Enggak, orang Om Yandi umurnya tahun ini 45 kan? Enggak, 55. Boong. Terus apa lagi nih? Gue bingung mau nanya apa. Coba Ali, biasanya punya pertanyaan. Gini ya, host ya? Gini ya. Parah emang, ketahuan kan? PA! Nah, kalau dari gue sih nanya, tadi udah ya hobi makannya apa, terus juga ternyata mereka suka gitu. Nah, ini pertanyaan yang klise sih sebenarnya, tapi pengen tahu juga pasti Alaya Pesong ya. Kegiatannya kalian tuh sekarang lagi apa aja nih? Dari Amar, Gila, Emir. Aku kegiatannya sekarang lagi berada di klub sepak bola Indonesia. Klubnya Persiba Balikpapan. Menang berapa kali, Mar? Ya, doain aja menang terus. Balikpapan, Mar ada di Persiba Balikpapan. Coba cek ya. Iya. Kalau aku ngapain ya? Aku cuman kalau di rumah makan, tidur, terus paling baca-baca skenario karena aku mau syuting, jadi gitu-gitu doang sih. Syuting apa? Belum boleh disebut. Oh, belum boleh. Syuting sinetron atau bukan? Belum boleh disebut juga. Sinetron juga. Itu juga. Okay. Aku mau apa aja. Akila nih paling banyak memang kegiatan. Amin, ya Allah. Paling banyak. Lemir? Kalau ini enggak ada. Kalau aku kegiatannya sama seperti sama siapa sama sama orang-orang di luar sana yang kerjanya duduk di rumah diam makan terima duit bulanan. Oh, luar biasa, emang enak dapat. Disuruh makan apa nggak tahu, terus tiba-tiba ada makanan gratis, ambil aja. Tiap 2 hari sekali dapat transferan dia. Enggak, kegiatan aku terakhir abis main film, terus sama series, tapi seriesnya nanti tayangnya sekitar tahun depan lah. Tahun depan gitu deh. Belum tahu soalnya. Belum tahu tayangnya kapan. Belum tahu tayang atau enggak juga. Belum tahu juga. Iya. Tapi udah selesai kan? Udah. Oke, udah yang penting udah selesai. Penting udah dibayar. Terus udah bayar. Terus sekarang nih kita kayaknya abis dari soto ini, kita mau makan lagi. Mau nyari lagi kulinan Bogor. Kulinan tuh Rolls Royce ya. Kulineran Bogor. Tapi belum tahu apa, ntar coba Halayak Pesong ikutin ya. Kita masih bakalan bareng Emir, Akila, Amar. Ya. Ali kalau gak mau juga gak apa-apa kok, gak usah. Kayaknya mereka aja yang bawa acara lebih bagus deh, Li. Abis ini makan di mana? Nah itu kan tadi bilang belum tahu, gimana sih? Kenapa belum tahu? Harusnya nih ya, sebagai host. Udah apa? Harusnya udah mempersiapkan planning. Kita udah ada, tenang aja. Cuman kan kita ceritanya rahasia. Biar penonton nonton episode berikutnya. Enggak, setidaknya ada planning-planningnya. Okay, Halayak Pesong. Daripada kita dikomplain sama Gen Z ini. Kita udahin dulu. Saya Yandi, terima kasih Halayak Pesong udah nonton. Terus bahasa ujung sana juga, thank you semuanya udah luangin waktunya buat ikutin kuliner legendaris ini dari Bapak Pesong yang gak bermakna dan juga bingung isinya apaan, tapi dengan adanya apa nih, Gester Gen Z ini
ya ini lebih terhibur lagi sih buat hal yang besarnya. Jadi tungguin, kita mau kemana abis ini, terus masih dengan mereka juga. Oke? Okay? Thank you semua. Bye.